Sahabat 5 Waktu, sekarang saya bersama dua musisi. Di sini ada gitaris juga. Ini gitaris apa nih? Solo. Gitaris solo. Yang ini gitaris? Saya gitaris Jogja. Solo juga sama. Solo juga ya. Oke, di sini ada Kang Ahmad Maulana dan juga ada Handi Hadi Wikarta. Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, kita pengen tahu dong gimana nih tentang acara kita hari ini. Siapapun bisa menjadi bintang. Gimana nih tanggapannya? Oh, siapapun menjadi bintang ya? Iya. Sebenarnya kalau menurut Handi pribadi, definisi untuk menjadi bintang itu bukan seperti apa ya? Dalam budaya Indonesia yang adalah seorang superstar atau gimana gitu ya. Mm-hmm. Cuma di sini adalah kalau menurut Handi adalah gimana caranya kita bisa berekspresi, bisa berapresiasi dan berkreasi semaksimal apa kita punya dan menjadi diri kita sendiri. Oke, okay. Oh, kata Kang Ahmad, gimana? Ya, jadi kita itu jadi apa ya? Apa yang kita cita-citakan, terus kita masih di jalan itu, terus kita masih setia dengan cita-cita itu, terus dan cita-cita itu bisa menghasilkan sesuatu untuk keluarga, itu mungkin sudah menjadi satu. Makna bintang. Oke. Okay. Tapi sebenarnya kalian sendiri ini sadar nggak sih kalau kalian itu adalah seorang bintang? Enggak. Saya nggak mau jadi bintang. Tapi kan banyak juga yang sudah mengenal seorang Handi dan juga seorang Ahmad. Dan buat mereka mungkin kalian ini adalah bintang gitu. Gitu ya. Antara juga kalau pengen dapat bintang kan harus lewat dulu kapten, ya nggak? Tapi kan untuk mendapatkan nama seperti sekarang ini dikenal banyak orang, tentunya kalian menempuh ada banyak batu yang putar jalan kayak gitu lah. Apa aja nih yang udah dilewatin? Sebenarnya sih kalau masalah apa ya, masalah itu kan kita adalah sebuah penghargaan dari saya bisa bilang mungkin audiens ya. Uh-huh. Saya nggak bisa bilang ke masyarakat karena belum tentu masyarakat semuanya pada dengerin musik Handi. Gitu. Yeah. Cuma dari apa yang sudah pernah sepengalaman Handi dalam manggung, dari manggung, ketika di situ ada ayah mungkin secuil atau dua cuil orang-orang yang mungkin menganggap wah kalau apa ya kalau mungkin Indonesia mungkin kalau dalam bahasa Indonesia mungkin itu artis ya. Uh-huh. Cuma kalau dalam definisi kita tuh kadang-kadang kalau itu artis itu sudah mulai mendekati ke arah selebritis. Uh-huh. Nah, kan. Cuma kalau untuk artis dalam definisi sebenarnya adalah seorang seniman dan kebetulan Handi sama Ahmad itu ada di kultur bidang musik jadi musisi yaitu ya memang disitulah kita adanya. Cuma untuk dapat menjadi posisi itu sebagai bintang kayaknya saya nggak bisa bilang. Kalau saya boleh bilang, jangan deh, jangan. Soalnya masih banyak. Saya nggak bisa bilang itu senior atau gimana. Cuma Handi ini adalah seorang seniman, seorang yang kecelakaan tiba-tiba suka sama musik. Itu kecelakaan kalau kata Handi, karena nggak sengaja dan nggak diniatin. Karena kebetulan alhamdulillah dikasih bakat sama Yang Maha Kuasa untuk menjadi musisi dan. Dan Handi itu adalah orang yang generasi masih sangat jauh di bawah daripada orang-orang yang katanya udah patut menjadi sebuah referensi. Uh-huh. Dan itu adalah mereka tuh benar-benar bintang. Oke. Okay. Kalau Kang Ahmad sendiri, apa nih yang ingin ditawarkan kepada teman-teman di luar sana atau mungkin kepada para pendengar yang sudah mendengarkan musik-musik dari Kang Ahmad sendiri? Saya cuma ingin bisa membaca situasi dan apa yang lagi saya sampaikan ini perasaan dalam hati orang karena saya tiap hari ngamen gitu ya tiap hari cuman kesehatan saya ngamen ketika saya bermain walaupun dengan serumit apapun saya punya masalah apa karena orang di depan itu tidak tahu saya punya masalah apa ya pasti saya bisa menghibur dia. Yeah. Jadi, saya coba belajar psikologi juga di situ saya bisa membaca orang ini gimana itu jadi intinya ya yang saya coba tawarkan, saya ingin memberikan, ya kalau misalnya orang kacau jadi semangat, orang yang semangat jadi kacau, okay. jangan jadi sampai. Pengen apa ya, bahwa berkesenian itu bisa membuat bahagia, itu aja. Menimbulkan sisi yang positif lah ya, seperti itu. Minimal untuk perasaan, rasa yang mungkin saat itu, yang dari bersedih jadi terhibur gitu ya. Berkesenian aja ya, bisa apa ya.
acara berkeseniannya seperti apa gitu. Jadi jangan asal apa yang jadi. Memang kesenian yang baik itu memang harus ada secara, kalau tadi Mas Andi kan, Mas Andi. Andi bilang kan harus ada referensi apa, dan referensi itu harus yang mesti itu harus punya referensi. Agar dia punya apa fondasi. Dia nggak bisa misalnya bikin musik seperti Andi tanpa referensi. Oke, yang menjadi inspirasi untuk Kang Ahmad sendiri siapa nih dalam bermusik? Kalau ini musisi senior apa ya, artis atau enggak? Boleh bebas. Bebas ya. Yang ya menjadi inspirasi. Saya Ibu Kartini. Kakak saya. Kenapa saya bilang kakak saya? Karena sampai saat ini saya masih ingin meyakinkan bahwa saya selalu mengerjakan tugas apa yang beliau sampaikan terhadap saya sejak saya belajar gitar sampai sekarang. Okay. Dan saya tidak mau ada apa terdengar ada berita karena kalau kakak saya melihat track record si hidup saya bukan melihat sepak terjang bermusik saya, tidak akan melihat saya sudah bermain dengan artis, saya sudah tur ke sini, saya sudah tidak melihat itu. Kakak saya cukup melihat kalau kamu dengan keluarga kamu baik-baik saja, berarti kamu main musik baik-baik saja. Oke, Kang Handi sempat bikin mini album kan? Iya. Oke, mau bikin lagi nggak? Misalnya yang jelas kalau bikin lagu mah udah ada, cuma untuk masalah dirilisnya lagi kapan, saya belum bisa ngomong kapan. Masih rahasia lah ya. Katanya nggak bintang tapi sosial live. Main rahasia. Bukan rahasia sih, cuma ya karena satu, saya kan tidak seperti Kang Ahmad yang dia hidup betul-betul di dunia musik. Saya kan kantor karyawan, jadi terkadang apa yang kita ketika kita mau kayak nih memegang gitar aja, tapi udah capek ngantor 8 jam 10 jam teh males ya. Kalau Kang Ahmad sendiri nih, ini kan sepak terjangnya di dunia musik kan udah cukup lama, udah sempat tur juga kemana-mana gitu kan ya. Nih Kang, saran dong buat teman-teman di luar sana yang ingin menjadi bintang dan bisa tetap konsisten dengan keinginannya menjadi seorang musisi, gimana nih Kang? Setiap pada cerita itu aja kalau saya, apa? Sederhana aja ya, setiap pada cerita. Kenapa harus setiap pada cerita? Karena ketika kita setia pada cerita-cerita yang kita inginkan, mau gak punya duit kayak, mau gak punya bulu gitar kayak, mau gak punya gitar kayak, mau pinjam kayak, karena kita setia, kita akan lakukan apapun demi apa yang kita setia. Oke, jadi setia sama cita-cita untuk menjadi seorang bintang ya. Oke, Kang Handi, apa nih? Setia sama siapa nih? untuk ya, saya nggak bisa bilang untuk jadi bintang, tapi maksudnya apapun ketika kita sudah mempunyai minat pada seni, khususnya seni musik, karena kebetulan saya main gitar, ya cintailah gitar itu seperti kamu mencintai makanan. Oke. Saya bingung nih. Cintai cita-cita, cintai makanan, pasangannya gimana ya? Oke, sukses buat kalian. Amin. Tetap jadi musisi yang baik, tetap berkreasi. Kita tunggu karya-karya berikutnya. Amin. Thank you ya. Distraction.